Halo fans Timnas Indonesia, tentunya banyak yang mempertanyakan kenapa sampai detik ini Jens Raven belum juga dipanggil ke Timnas Senior Indonesia. Namun tahukah kalian jika ternyata selama ini kita semua dibohongi? Ya guys, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal peluang striker Timnas Indonesia U20 Jens Raven untuk promosi ke Timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, Jens Raven menjadi salah satu pemain yang punya peran besar di balik keberhasilan Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025. Jens Raven mampu mencetak 3 gol alias selalu membukukan gol di 3 laga yang dimainkan. Sebelum tampil cemerlang di kualifikasi Piala Asia U20 2025, Jens Raven juga tampil gemilang di ajang Piala AFF U19 2024. Dia mencetak 4 gol di turnamen yang dimenangkan oleh Garuda Muda tersebut. Meskipun tampil impresif dan mencolok di 2 kompetisi yang telah dilewati bersama dengan timnas kelompok umur, Shin Tae-yong menilai jika Jens Raven masih perlu meningkatkan kualitas untuk bisa masuk ke timnas senior. Karena itu, Shin Tae-yong menyebutkan untuk saat ini, Jens Raven belum bisa masuk ke skuad timnas Indonesia yang sedang berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi memang ini adalah alasan utamanya. Kepada media, Shin Tae-yong mengatakan seperti ini. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan juga tentunya daya juang. Kalau segitu saja, tidak akan pas untuk timnas senior. Ucap Shin Tae-yong yang ikut menyaksikan laga timnas Indonesia versus Yaman tadi malam. Walaupun saat ini Jens Raven belum promosi ke tim senior, ia masih punya waktu yang sangat terbentang luas di hadapannya. Usianya baru 18 tahun dan kemampuannya tentu bakal terus berkembang. Saat ini, ia membela AFC Dordrecht yang berlaga di kasta kedua kompetisi Belanda. Piala Asia 20 2025 yang digelar di Cina Februari mendatang menjadi momen berikutnya bagi Jens Raven untuk unjuk gigi. Semoga saja dia bisa membuktikan kualitas terbaiknya di sana. Oke guys, dalam kesempatan kali ini, admin ingin bertanya sama kalian nih. Menurut kalian, setuju apa enggak sih dengan keputusan Shin Tae-yong yang belum juga memanggil Jens Raven dalam waktu dekat ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya.